Black Panther. Okay. Kita tak boleh diskriminasi sebenarnya. Okay, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Kamal Abdul Razak. Hari ini saya nak sharing sikit pasal Black Panther. Okay, kenapa saya nak sharing pasal Black Panther ni? Pakai tanjak nak cakap pasal Black Panther pula. Black Panther tu apa? Avengers punya adiwira. Kalau cakap pecah pasal hantuan ni, ada related juga kan pakai tanjak ni. Sebenarnya macam ni, kita tak boleh diskriminasi sebenarnya. Okay, saya nak cakap pasal Black Panther ni sebab apa? Sebab, tahu tak Black Panther ni dia dah meninggal dunia tau. Dia punya pelakon tu, Chadwick Boseman. Okay, dia dah meninggal dunia. Bukan sebab dia kena bunuh oleh Thanos. Tapi disebabkan, apa dia? Mati disebabkan sebab kanser usus ataupun kanser colon. Okay, inilah kita punya perut lah. So kalau kita tengok dia punya shape body pun, kita tahu dia ni exercise punya orang. So kenapa dia boleh kena kanser ni? Itu yang kita nak belajar tu. Kenapa, apa yang menyebabkan orang yang sihat macam ni boleh kena kanser? Sebenarnya ada beberapa faktor lah. Satunya cara pemakanan kita, okay? Macam mana kita nak prevent, salah satu cara untuk kita nak prevent daripada usus kena kanser usus adalah satu, jaga pemakanan kita, kena makan makanan yang sihat, kena makan, bukan makan apa ni macam sayur apa ni macam makanan ruji saja, macam apa ni nasi ke roti ke, itu memang penting tapi karbo, tapi kita kena makan juga jenis makanan yang seimbang macam apa ni, buah-buahan, sayur-sayuran itu penting, kena ambil. Tapi make sure buah-buahan dengan sayur-sayuran ni bebas daripada ni apa ni, racun, okey, racun prosat. Okey, make sure. Sebab apa? Benda-benda macam ni kalau masuk dalam tubuh badan kita jadi rosak juga. Kita nak makan buah, makan sayur, nak siap benar, tiba-tiba ada racun. Itu pun bahaya. Kena basuh betul-betul ataupun cari yang organik. Yang racun ni kena study sikit. Ada certain cara nak basuh tu kena proper. Okay? And then yang seterusnya iaitu exercise. Kalau kita tengok Black Panther ni, saya ingat exercise dia dah cukup. Mungkin disebabkan stress lah, over stress. Okay, so kita pun kena jaga, kita kena cukup tidur, jangan over stress. Makanan kena jaga, kena ada sayur-sayuran, kena ada buah-buahan, dan pastikan buah-buahan dengan sayuran ni bebas daripada racun. Itu kena basuh betul-betul lah. Dan yang ketiga yang saya selalu ambil adalah probiotik. Ini penting. Probiotik ni kita nak cuci usus kita, kena ambil. Itulah di antara cara-cara untuk kita prevent diri kita daripada kanser colon. So saya ada sediakan video macam mana boleh berlakunya kanser ni dan apa yang perlu kita buat untuk apa ni hindari diri kita daripada kanser ni. Kita walaupun manusia kena usaha lah kan untuk elakkan benda-benda macam ni. So okay, saksikan video yang telah saya hasilkan ini untuk tetapan dan kegunaan kita, supaya kita dapat kalau boleh menghindarilah penyakit kanser ni. Okay, alright, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye bye. Okey, hari ini saya nak bercakap berkenaan dengan Black Panther. Okey, untuk pengetahuan, punca kematian Black Panther ni disebabkan oleh kanser usus. Okey, nampak macam canggih kan?
tapi dia mati sebab kanser usus. Orangnya muda lagi tau, ini Chadwick Boseman. Umur dia sekitar 30-an, tak silap saya 34 macam tu. Tapi nampak macam mana. Okey, apa itu kanser usus? Kanser usus ni adalah kanser yang menyerang bahagian usus lah. Okey. Kalau kita tengok, ada satu bonjolan kecil dia panggil polyp ataupun colon polyps. Okey, dia akan berada pada usus-usus. Okey. Pada permulaannya dia sebenarnya ketulan ini dia tak berbahaya, tapi kalau dibiarkan dia akan membesar dan akibatnya dia akan menjadi kanser. Ha, tengok gambar macam ni kan? Ha, ya, inilah. Okey, colon polyps ni dia kena buang. Ha, sebab tu kita kena buat saringan. Okey, kalau besar dia akan jadi kanser dan kena buang. Lagi serius. So, ini kalau kita masukkan kamera dalam usus, inilah rupa colon polyps ni. Ha, ni kecil lagi. Lama-lama dia akan besar, akan jadi macam ni. Ha, macam inilah. Bahaya ni. Ha. Kanser usus ni biasa menyerang orang berumur 50 tahun. Tapi orang muda yang selalu melakukan 6 perkara ini juga akan menghadapi masalah kanser. Contohnya, tidak cukup tidur dan kurang aktiviti fizikal. Okey, tidur kena cukup. Okey, untuk menjaga kesihatan. Yang ketiga, diet tidak sihat dan merokok. Ah, ha, benda-benda ni kena kontrol betul-betul. Kena jangan merokok, kurangkan makanan fast food dan juga kurangkan makanan apa ni, daging merah. Ha, sebab benda-benda ni boleh menyebabkan kanser lah. Nak makan boleh tapi jangan banyak sangat-sangat. Alright, yang kelima, berat berlebihan. Yang keenam, tak pantau kesihatan. Okey. Okey, untuk mengurangi masalah kanser ni kita kena buat saringan awal lah, okey. Okey, langkah untuk mencegah kanser. Satu, membuat pemeriksaan kanser usus. Umur 45 tahun, kerapkan buat ujian. Sekiranya tiada ahli keluarga yang menghidapi kanser usus, umur 50 tahun dah mula buat pemeriksaan. Kerapkan bersenam. Makan makanan yang menjamin kesihatan usus seperti sayuran dan buah-buahan. Kurangkan atau berhenti daripada misal rokok sepenuhnya. So, kita kena ambil sayuran lah ataupun buah-buahan ni dengan lebih banyak. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita boleh ambil probiotik plus untuk menjaga kesihatan usus kita. Kerana apa? Probiotik ni mampu untuk mencegah kanser kerana dia boleh memulih sistem penghadaman kita. Okey. Probiotik ni dia membantu badan untuk menghadamkan makanan dan menyerap nutrien dengan lebih baik. Selain itu, probiotik juga dapat mengurangkan toksik dalam badan. Dan ia juga membantu mengekalkan imbangan bakteria sihat dengan mengekalkan bakteria baik pada tahap yang tinggi. Okey, itu penting. Itu kepentingan probiotik. Yang lebih penting, probiotik dapat membantu menguatkan sistem imun kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, akhirnya dah tahu kan apa yang saya nak cerita dalam video ni. So, berkenaan dengan kanser usus, okay, ataupun kanser kolon. So, benda ni sebenarnya dah lama. Tapi bila berlakunya kes kematian Black Panther ataupun Chadwick Boseman, so umur dia muda lagi, lebih 30-an macam tu, meninggal dunia disebabkan kanser kolon ni lah ataupun kanser usus ni. Dan yang related dengan saya punya kawasan, yang dekat-dekat dengan kawasan saya pun ada banyak kes. Contohnya macam ada, saya selalu makan kedai Minang tu, ada pakcik tu nama dia Pak Majid, dia pun kena kanser kolon, dia pun dah operate, tapi selepas tu ada banyak follow up, so jadi menyukarkan kehidupan dia. So itulah yang terbaru baru ni, minggu lepas ada kes kematian kanser usus juga, iaitu abang ipar kawan saya, dia punya adik dia tu kena kanser kolon. Dia dah operate sekali, lepas tu sakit, operate sekali lagi, yang ketiga dia sakit, dia macam pengsan, dia macam kena sawan lah, sakit sangat. Dan that's why at the end dia mati. Dia umur dia tak panjang lah, umur dia pun lebih kurang macam Chadwick Boseman juga, yang Black Panther tu, lebih kurang 34 tahun tak silap saya.
Yang terbaru ni mak saudara saya pula. Bawa perik minggu lepas. Harap dia okey lah, alhamdulillah nampak dia okey tu. Okey. So kesimpulannya kita kena jaga kita lah. Ingat mengingati supaya jaga makan buah-buahan, sayur-sayuran. Dan pastikan sayur-sayuran dan buah-buahan ni bebas daripada racun, basuh betul-betul. Ambil probiotik. Senaman kena cukup, tidur kena jaga, dan stres kena manage lah. Apakah wash yang tu manage, ingat kalau overdose kita punya stres, kena buat sesuatu lah, kena cari doktor ke ataupun banyakkan solat malam ke apa ke. So tidur kena jaga, itu penting. Okay, so saya rasa cukup setakat tu. Semoga video ni dapat memberi sedikit informasi dan dapat memberi kita maklumat macam mana kita nak menjaga kita punya kesihatan, khasnya kita punya usus lah. Okay, dan buat pemeriksaan setiap bila berusia 45 tahun bagi yang ada keturunan yang ada penyakit ni, dan juga yang tak ada 50 tahun dah start kena buat screening. Saya ingatkan diri saya dan juga kawan-kawan yang lain lah. Okay, semoga berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.